dengan senyummu mentari. Berikan senyuman itu hanya untukku, untuk warna hariku. Sebab dah lu semua, eh? Gak tau apa orang lagi tidur, ah? Pagi kambing-kambing. Nih. Eh, Mar. Lu kalau ngepanin kambing jangan malas-malas begitu. Gimana sih lu? Iya. Yeah. Lu denger ya. Ntar lagi dia ngomong gini nih. Kita itu cari makan dari mana? Dari kambing-kambing, ya kurang lebih begitu dah. Dengar ya. Kita makan dari mana sehari-hari? Kalau bukan dari kambing-kambing. Iya kan? Nyanyun. Nih, dia ngomong gini lagi nih. Lu kalau dikasih tahu orang tua, jawab aja. Pasti gitu. Dengar. Bilangin sama orang tua sekarang ya. Jawab aja lu. Iya. Mak gue tuh emang serocos mulu. Nyanyin. Ngancong aja tuh bolak. Serem banget anak sekarang. Jawab aja. Lu, kalau mak gue ngomong jadi dengerin ya. Tergila. Deh, tuh makan tuh. Gue kuliah dulu ya. Deh. Suka mahasiswa yang tidak menghargai mata pelajaran saya. Saya tidak Pak, saya juga bosan, Pak. Tiap pagi saya dibangunin sama kambing. Selama 5 tahun, Pak, saya ngasih makan kambing sambil ceramahinnya saya. Makanan tiap pagi itu mulu. Pak, tiap pagi buru-buru ke kampus, tuh lampu merah tuh, saya terobos, Pak. Uang saku saya bayar buat uang tilang. Terus sampai kampus, ketemu Bapak, masih aja diomelin, Pak. Saya bosan, Pak. Saya enggak suka. Ini hidup saya bebas ngelakuin apa aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Lu ngapain lu? Nampain kami kan diberi kayak begitu dong. Kagak beranak ntar lulus kayak perempuan. Bagaimana sih lagu lu? Lah. Assalamualaikum, eh. Waalaikumsalam. Udah balik lagi dong. Barusan kayaknya lu pamit. Apa balik lagi? Katanya mau sekolah lu.
Motor rumah? Be, mulai hari ini Omar kagak mau kuliah. Motor udah butut. Mogok mulut tiap hari. Bosen, Be. Mau kayak gile lo. Lo ngomong kayak orang kagak pakai otak. Otak lo bawa apa kagak tadi? Ya dibawa lah, Be. Ya masalah dibawa sih gampang. Lo pake kagak di mari lo tanem. Nah, itu dia deh. Pake kagak ya? La ilaha illallah. Lo kata lo pake, lo kata lo kagak. Tapi lo ngomong kayak orang kagak pakai otak. Maco lo kalau ngomong lo. Ngigo kali lo. Eh sadar lah, Be. Umar tuh sadar apa yang Umar omongin sama Babe. Sadar bagaimana ceritanya? Gua jadi kagak ngerti jawaban lu bagaimana. Eh, lu dengerin apa Babe nih? Lu sekarang kudu sadar. Status lu sekarang udah mahasiswa. Lu udah kuliah. Lu kelas 1, lu tau kagak? Semester 1, Be. Nah, ya dia apa kata lu dah? Lagian lu kira orang masuk sekolah kayak keluar masuk WC? Hah? Babe lu sama nyak lu capek. Sampai ngejual tanah di depan rumah mancang lu, tau kagak? Bikin dong Babe lamanya lu bangga. Ngaco aja lu kalau ngomong. Ya, maafin deh, Be. Mau gimana lagi? Anggap aja jakat, Be. Ngomong enak aja lu jokat, jakat, jokat, jakat. Kagak ngerti juga apa-apa lu. Mau ribut sama gua, ribut dulu lu. Kagak, Be. Sabar, Be. Bukannya Umar takut sama Babe, tapi Babe kan udah tua. Ada jantung tuh, asam urat. Darah tinggi. Nah, ntar kalau semuanya kambuh tuh bisa koit, Be. Waduh, makin kurang ajar aja. Makin kurang ajar aja lu ya. Gue tampol juga lu. Hah? Bocah kalau jadi kebunyi amat, nih. Advice to always raise their ideals is a talisman for life. Dah. Mary, sebentar lagi kan kamu ujian. Setelah itu, kamu mau masuk mana? Universitas negeri atau swasta pilihan kamu? Mary? Kayaknya aku mau tetap di rumah aja, Bu. Sampai kapan? Ya, mungkin selamanya. Mary. Emang kamu gak akan pernah percaya dan gak mau ngelihat luar, dunia luar. Dunia luar dan pergaulan itu adalah hal yang menyenangkan. Kamu gak mau merasa rugi kan menghabiskan diri kamu, menghabiskan waktu kamu hanya untuk belajar di rumah. Iya kan? Enggak, Bu, tapi untuk sampai saat ini sih aku masih yakin sama keputusan aku. Tapi kamu gak akan nolak kan kalau nanti lain kali kita mendiskusikan lagi hal ini? Tapi Bu, aku tuh benar-benar gak... Mary, kita ini kan cuma bicara, sharing, oke? Ya? Tapi emangnya salah ya Bu, kalau misalkan keputusan aku itu mau tetap tinggal di rumah? Ya memang gak ada yang salah. Gak ada yang salah seseorang menentukan pilihannya. Tapi, gak ada yang salah juga kalau kita mencoba melihat pilihan lain, ya kan? We will talk about it later. Ya, oke. Kalau gitu, Ibu pamit dulu ya. Nanti sebentar lagi kan guru fisika kamu datang. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Makanya Umar minta tolong sama nyak daripada Babe. Apa lu nyak mulu, lu udah kayak anak bayi. Ti, gua kasih tau lu ya, jangan sekali-kali lu bantuin nih bocah, apalagi lu tolongin. Biar aja 2 hari 2 malam di pohon. Sekolah lu sama monyet, mirip lu kali. Sudah. Bisa main sama Parmin lu. Oke.
Makanya Mar, lo ngomong sama Babe lo, kalau lo gak jadi berhenti sekolahnya. Kagak. Pokoknya Umar tetap kagak mau kuliah. Ya ampun, lo ada apa sih di sekolahan lo? Lagi ada masalah. Sampai kapanpun Umar kagak mau ngasih tahu kenapa Umar kagak mau kuliah lagi. Eh, Kuya, emang gua pikirin biar aja lu ame tua di situ lo. Ya babi juga sampai mati di sini dong. Kecil masalah kayak gitu. Gua sip-sipan namanya lu. Mau apa lu? Gantian nungguin lu. Ah, lihat lu malah gua jadi pengen ngebom dah. Lu tungguin dia. Jangan dia lari. Minggir. Aku mau kemana sih? Gua sih. Gila. Elo. Ih, ribet banget punya anak kayak juga. Ya jebleh banget sih lu ah. Aduhnya, dengar perut Mar. Ali sakitnya. Pengen ngebom juga kayak babe. Maksud lu? Ya masa ngebom di sini, ntar rakyat-rakyat pada mati bagaimana? Yaudah, ayo sekarang turun sini, nyak bantuin. Ayo sini. Ayo turun, hati-hati. Astagfirullahaladzim, Umar. Masya Allah, sampai tumpah begini kopinya. Yaudah deh, lu mau ngebom? Iya. Tapi dengerin dulu, lu mau kemana sih? Bom pan di sana. Di dalam ada babe lo. Lo pakai jamban yang depan sono. Tapi lo ingat ya, begitu kelar lo naik lagi atas pohon. Daripada bentar babe lo murka, iya kan? Iya. Yaudah sana. Dasar anak satu juga bader banget dibilangin orang tua. Umar apa-apaan tuh? Katanya ngebom. Kok itu jambannya diablakin begitu? Kagak tahu malu apa tuh anak? Gak bener. Umar, buset, gak tahu malu diablakin pintu. Mari lo. Umar. Itu anak. Bang. Pagi enak nih makan nih bubur nih. Kagak, itu mah sama aja kayak di rumah bikinannya. Pokoknya gua kagak mau ngelakuin hal yang biasa yang gua lakuin. Pokoknya gua pengen bikin hidup gua lebih hidup. Yeah. Selamat pagi dunia, ku sambut hari ini dengan senyummu mentari. Bener nih kelapa. Siang-siang makan kelapa ini. Seger. Hanyalah untukku, untuk warnai hariku. Some in their body's force, some in their garments, don't you find? Tidak apa-apa tuh orang. Cantik, itu manis, rambutnya panjang, buset ya badannya bagus amat ya. Di kampus gue kagak ada tuh yang kayak gitu. Thank you.
Di, Mary di mana? Paling di kamarnya, Bu. Kayak biasa. Tadi juga habis jerit-jerit lagi. Tolong dilihat keadaannya ya, Bi. Baik, Bu. Makasih ya, Bi. Mau dilihat kayak gimana juga, tetap aja sama. Paling-paling dia juga lagi ngumpet di balik selimut, gemeteran. Gak lama minta temenin. Kerjaan gak kelak-kelak. Capek deh. Ma, ada penyusup lagi, Ma, di rumah ini, Ma. Mary, Mama minta kamu telepon Mama kalau ada apa-apa. Bukan hal ini lagi, sayang. Beneran, Ma, beneran. Mary gak bohong. Ini beneran ada penyusup di rumah, Ma, beneran. Sayang, itu cuma halusinasi kamu aja. Kita udah sering bahas hal ini. Kita jangan bahas lagi, oke? Cewek, dimana-mana kalau maling ketahuan sama yang punya rumah, maling yang kabur. Lah ini, maling yang punya rumah yang kabur. Pergi, pergi, pergi. Dah, ntar gue ketahuan lagi. Dah. Umar kari nang kampus, tukang parkir nang klot akeh. Aku bingung, mangane montore ku tak gomrene. Udah, gue enggak ngerti bahasa Jawa, gue bingung. Panggil temen lo. Jo, Rina, gue sing ngomong. Ibu ora ngerti. Ya udah sekarang lo ngomong yang jelas. Ada apa sih? Oke, Bu, motore Umar kayak pengen ketinggalan nang kampus. Tukang parkir nang koni, motore siapa ya? Motore Umar tak warene. Lumayan sih bangnya, agak ngertian dikit ya. Ah, lu yang ngerti, gua mah kagak. Sekarang Umarnya di mana? Umar di mana? Lah, nang ngerti mah kabarin motor, Pak. Udah, sekarang kuncinya mana? Kunci. Kenapa jaga sisir? Nang motor. Ya udah ambil. Sebetulnya, Bu, koncoku saking Jawa, mboten ngertos bahasa Indonesia. Emang lu ngomong apa lu? Tesenannya lu. Ntar kalau lo ketemu sama si Umar atau gak ditelepon lo, bilangin ya, suruh pulang, nyak babenya nungguin, buruan ya, bener ya? Matur suun ya. Soun. Bang, kenapa temennya si Umar pada blow on sih? Ya begitu modelnya blow on.
Lu malah lagi mikir jangan-jangan itu anak buahnya. Bosnya anak lu si Umar kali ya. Wah gelap. Ngambek mulai kalah ngomong. Eh. Udah. Nambah tuh lagi tuh. Itu selain si gendut siapa ya? Nyaknya kali ya. Please, please jangan. Saya jangan pergi sekarang, jangan tinggalin aku sendirian di rumah dong, Ma. Kamu bisa buka-buka internet, lihat hal-hal baru, lihat hal-hal yang berbau cewek ya. Atau gini, kamu jalan-jalan ke mall ya. Nggak mau sendirian di rumah. Nggak mau sendirian. Aku nggak mau sendirian di rumah, Ma. Aku takut. Tapi nggak bisa, sayang. Ya, mau pergi dulu ya, Ma. Ma, please jangan pergi. Jangan pergi sekarang, jangan tinggalin aku. Mas, aku sendirian di rumah. Ma. Berarti si Tuan Putri sendiri di rumah. Tuan Putri, ayo datang. Ada Mak Babe, tolongin Mak sakit. Ada. Sini kagak ada niat jahat, sumpah. Gue cuma kenalan doang sama lo. Nama gue Umar bin Solihin. Katanya gue, artinya nih Umar yang soleh. Makanya lo gak usah takut sama gue. Gue gak bakal jahatin lo, sumpah. Diem. Diem. Gue lepas ya. Tapi jangan teriak. Ini ya. Ha ha ha.
Kalau nyaknya yang telepon, Bing lapor berabe nih. Pergi! Jangan bunuh aku! Siapa yang mau bunuh lu? Hey, cewek cantik lu tuh sayang banget. Mendingan ya, ntar kalau lu udah mati, diawetin terus taruh kamar gua. Kamu mau apa? Mau perkosa aku? Nanti aja kalau udah nikah main perkosa-perkosaannya. Gue ya sebagai laki-laki bukannya kagak mau, tapi katanya gue main perkosa-perkosaannya ntar aja kalau udah sah. Terus kamu maunya apa? Kamu mau apa kalau kamu mau ambil barang-barang aku? Ambil aja deh, ambil semuanya. Tapi jangan sakitin aku, please, jangan sakitin aku. Kagak, buset deh, masya Allah, sumpah. Gue ya kesini cuma pengen ketemu sama lo, terus PDKT deh. Boleh gak? Nama lu siapa? Mary. Mary. Cantik juga nama lu. Sama kayak orangnya. Cantik. Non. Lu jangan bilang gue siapa-siapa ya. Kalau gue kesini. Sumpah. Gue kagak ada niat jahat sama lu. Beneran. Sumpah. Bibi. Bi, ada penyusup, Bi. Ada penyusup tadi, Bi. Masih ada, Bi. Ya ampun, no. Berantakan semua begini, no. Ada apaan sih, Bi? Bi. Semua berantakan begini, no. Aduh, pusing deh, Bi. Kalau begini deh, jadinya deh. Bi, ya ampun. Kok Bi gak percaya sih? Tadi tuh penjahat tuh kesini, ngejar-ngejar aku, makanya aku tuh lari sampai barang-barang berantakan kayak gini, Bi. Bi, kita tuh mesti hati-hati, Bi, sekarang, Bi. Penjahat tuh cuma bukan ada di luar rumah aja, ada di dalam rumah juga, Bi. Cepetan lapor polisi, Bi, cepetan. Bi, cepetan lapor. Non, saya, Non, daripada saya harus lapor polisi, lebih baik saya lapor ibu Non dulu. Lapor polisi aja, Bi. Polisi segala mau nyapa. Nah terus bagaimana kita? Kudu bagaimana? Ya kagak usah bagaimana. Biarin aja, ntar duitnya habis dibalik. Iya, kalau cuma minggat doang. Kalau dijual sama preman, Bang, bagaimana? Dicincang-cincang menjadi apa anak kita? Pikirin, Bang, pikirin. Alah, lu ngomongin kagak-kagak aja segala cincang lu bawa-bawa. Lu kata kornet anak gua. Jangan sembarangan lu kalau ngomong. Kalau lapor ke polisi, lu kudu mikir efek-efek negatifnya bagaimana. Gua gak peduli tuh sama si efek. Yang penting anak gua balik, titik. Buruan ganti baju. Galak banget sih, kayak sempurna gitu, Kak. Maknya kalau pergi pagi nih, pulang sore. Nanti kalau siang gue bisa ke situ. Nyatronin putri gue. Bang, aku si Umar nih, Bang. Abang! Ih, mana sih? Bang! Astagfirullahaladzim. Hah? Kemana dia panggil? Lo lihat motor kita kemana-mana ini pasti ulangnya abang ya kan supaya kita gak
hati. Mak, emang salah motornya kenapa, Mak? Salahnya apa? Emang gue sengaja bikin kayak begitu. Biar si Umar kagak berisik lagi pagi-pagi. Biar cucu gue kagak kebangun kaget melulu. Lama-lama cucu gue bisa sawan gara-gara motor gambreng yang cemprek itu. Nih, makan ban lo nih. Ilah, Mak galak banget sih. Sar. Bang Mama. Maafin dia, Mak. Tapi juga maaf. Gitu amat sih orang. Mama. Mak, aku gak gila. Beneran, Mak, aku gak gila. Aku tahu aku agorafobia, tapi beneran tadi ada penyusup di bawah, Mak. Beneran. Sayang, Bibi bilang dia gak lihat siapapun di rumah ini. Yang dia lihat cuma kamu yang ketakutan dan barang-barang yang berantakan entah kenapa. Atau aku kan, aku yang berantakin itu, iya kan maksud Mama? Ma, please, Ma, please percaya dong sama aku, Ma. Agorafobia itu masih bisa sembuh. Kalau kamu mau kerja sama Mama, terus kita datang ke dokter Sylvie, ya? Aku gak mau. Pokoknya aku gak mau. Ma, aku tuh mau Mama menganggap keenggak normalan aku ini sebuah pilihan. Aku tinggal di rumah karena itu pilihan aku, bukan karena aku fobia. Itu kan lebih baik, Ma, buat aku. Mama ngerti gak sih? Bu, abis ini, Bu. Bener, Bu. Kamu jangan cengeng gitu dong. Bu, saya prihatin, Bu. Yun, kalau kamu sudah berubah pikiran dan masih mau kerja lagi sama saya masih terima kamu depan aja. Tapi, Bu, kita masih bisa tetap tip kontak kan, Bu? Maksudnya? Ya, kita masih bisa hubungan lewat email, SMS, MMS, Facebook. Iya, iya, bisa, bisa. Ya bener, Bu. Makasih ya, Bu. Oh. Ibu. I miss you. Ya. Tepuk mata minggat. Sepatan gua nih. Kalau jodoh kagak kemana dah emang. Mama gak percaya, aku harus bisa bertahan sendiri. Apalagi Bibi gak ada lagi. Pokoknya aku gak mau jadi korban kejahatan kayak di TV-TV. Gak mau. Aku harus berani lawan penyusup itu. Harus berani pokoknya. Aku gak mau Mama bawa aku ke psikiater lagi. Aku gak mau. Peserta, badan gue pegel semua ini. Wih, ih, kagak enak amat tidur di sini. Aduh, ini tandanya gue kagak boleh nih tidur di tempat yang sama dua kali nih. Kagak lo sama sa. Kagak bikin hidup gue lebih hidup. Gimana sih ya? Elah. Pagi, Mary. Yaelah, udah gak usah takut.
kesini kan pengen ngobrol doang sama lo. Elah, gitu doang takut. Gak apa-apa, gue masih waras kok. Ya, agak bau-bau dikit sih. Tapi, boleh dong. Kenapa dia? Mentang-mentang gue ganteng kali ya, dia kabur ya. Marah juga ya, Di. Aku tuh capek tau gak sih? Aku stres kamu kesini tiap hari. Udah deh pergi sana, ini kan bukan rumah kamu. Atau enggak, aku akan ngelakuin kekerasan nih sama kamu. Apa? Kekerasan? Lu ngeliat gua aja tuh kabur. Mana sih lu? Jangan pikir aku gak berani ya. Ini semprotan merica lo. Terus? Aku semprotin ke muka kamu. Ya udah, ayo semprot. Jangan banyak ngomong, ayo dong. Semprot, lu lagi kelakuannya ada-ada aja. Kurang kerjaan tau gak? Kemajuan lagi nih. Berawal dari benci, berakhir dengan cinta. Makan apa gue nih enaknya ya? Setik ada gak ya setik? Masya Allah, orang kaya tapi ininya begini. Aku bisa marah sama penyusup itu. Aku bisa marah. Aku bisa marah. Pasti dia gak berani lagi tuh kesini. Yeay. Aku bisa marah. Aku bisa marah. Beri senyuman itu hanyalah untuk. Nah, ini baru namanya makan. Udah semua ini? Iya, makasih ya. Bismillah, ini baru namanya makan. Lu ngapa sih bengong begitu? Udah makan. Gimana sih? Nggak nafsu. Kagak nafsu, kagak nafsu. Bagaimana maksud kagak nafsu? Ketahuan makanan enak begini kagak nafsu. Ayah mikirin Umar bang, Umar. Kesian dia. Udah makan apa belum nih sekarang dia nih? Kagak-kagak aja sih lo ngomong-ngomong apa lagi lo? Emang kagak ada omongan yang lain apa? Ayah bisa ngomongin siapa sih bang? Umar anak ayah bang. Kemana dia? Udah makan apa belum? Gimana sih abang? Ada pikiran banget sama anaknya? Ya bukannya begitu namanya kita mau makan lo ngomongin Umar lagi aja. Nafsu gue jadi hilang kalau begini caranya makan. Gimana sih lo? Tapi ya juga sih, bener juga loh. Kita makan enak-enak di mari, dia ngapain ya? Jangan-jangan belum makan. Di emperan toko lagi kelaperan. Ini pasti enak nih. Urusan goreng-menggoreng, gua jagonya. Untung aja nih, gua tuh suka nyuruh gua masak telur ceplok. Pakai
Caos enak nih. Mana caos? Perle. Hey. Harusnya tuh ya, cewek yang masak, bukan cowok. Aku gak bisa masak. Biasa yang masakin bibi. Banyak amat lu ya. Biarin aja kek, mau aku manja kek, mau enggak kek, serah dong. Iya, serah lu juga deh. Sampai gue makan malamnya enak sekarang. Banyak, enak banget. Terus kalau pembantu lo kagak ada, lo makan apaan? Cornflakes. Apaan tuh? Tuh. Terus kenapa kagak lo makan? Bosen. Lo bosen apa yang lo makanan gue nih? Enggak, amit-amit. Beneran? Iya. Udah. Ih, ini kan sosis sama kentang aku. Ini makanan aku tahu. Cih. Ya, berarti aku boleh makan dong. Siapa bilang lu kagak boleh makan? Lapa tadi gua nawarin lu. Iya, tapi kan ini makanan aku, bukan makanan kamu. Berarti kamu enggak boleh makan. Makanya seseorang tuh yang favorite. Kamu begitu doang. Makanya belajar masak dong kayak gua. Yusuf itu pegang tangan aku. Orangnya nyebelin sih. Tapi kalau dipikir-pikir lucu juga. Aku takut. Tapi kenapa waktu di kolam renang aku tolongin dia ya? Tapi kalau dia penjahat, masa habis makan piringnya dicuci gitu sih? Lo merhatiin gue ya? Ih, siapa bilang? Enggak. Yang benar. Masa bohong? Iya kan? Kalau diperhatiin sih, gue emang ganteng. Tapi lo perhatiinnya bener-bener, eh? Lo naksir gue ya? Enggak, enak aja. Ger banget sih lo. Tahu nggak? Kalau cewek udah merhatiin cowok, apalagi ngintip-ngintip, itu tandanya tuh cewek suka sama tuh cowok. Lagi apa sayang? Lagi
lagi nyuci piring, Mak. Biar mama aja yang cuci, ngapain kamu? Enggak, biarin aja, biarin aku aja, biar kebiasa tangannya. Sebentar ya, ada telepon ya. Iya, Mak. Maafkan saya nggak bisa menghadiri acara itu. Saya sedang menghadapi masalah yang sangat pelik tentang anak saya. Mohon maaf sekali, saya nggak bisa meninggalkan dia ke luar negeri. Terima kasih. Ma, itu ini ya? Pertemuan dokter gigi di seluruh Asia yang akan diadain di Hong Kong ya? Iya, you know, honey. Tapi gak penting banget kok. Bukan apa-apa. Ma, please, pergi aja ya. Aku tahu kok ini penting banget buat mama. Dan lagian, aku juga gak mau ngebebanin mama. Mama gak ngerasa terbebani kok, sayang. Pergi ya, Mah, ya. Untuk aku. Sayang, ini... Please, Ma. Please. Ya. Yeah. Jangan bilang gak ada apapun yang terjadi sama kamu. Dari tadi ibu lihat, kamu senyum-senyum sendiri. Kamu pasti lagi bahagia ya? Iya kan? Sini bu, duduk. Duduk bu. Kamu tahu, ini baru pertama kalinya sejak ibu ngajar kamu, ibu ngelihat kamu kayak gini. Aku nggak tahu bu, aku belum pernah ngerasain yang aku rasain sebelumnya. Apa? Aku ketemu sama. Tenang, gak ada siapa-siapa. Dan yang pasti, nih dibuang. Dah, ibu buang. Aku ketemu sama cowok. Terus ya awalnya sih aku takut sama dia, tapi kesini-sininya aku benci banget sama dia. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku ngeliat dia tuh aku suka deg-degan sendiri gitu. Terus kalau inget dia gitu jadi ketawa-ketawa sendiri gitu. Ketemu sama cowok. Enggak chatting, tapi kesini-sininya kita webcam gitu, Bu. Oh, oke. Ibu ngerti kalau gitu. Kamu tahu itu perasaan apa? Kamu jatuh cinta sama dia. Enggak, Bu. Enggak mungkin. Enggak. Bagaimana? Handphonenya nggak aktif-aktif nih, Bang. Bagaimana dong? Kok jadi ribet urusannya? Nah, terus bagaimana? Jadi kita kantor polisi? Ya jadi dong, Cok. Kalau menurut gue, mendingan lu di rumah aja. Lu diem nungguin rumah. Biar ntar polisinya kemari laporan. Bang, paling kagak kalau kita nongol, tuh polisi inget lagi kasus kita. Kan ada banyak kasusnya tuh polisi. Elah, yang namanya polisi kagak bakalan lupa kalau kasusnya belum kelar. Masa lu kagak ngerti segituan aja? Yaudah, kalau abang kagak mau, ayo pergi sendiri nih. Ayo berangkat nih. Lu jangan begitu dong, ntar lah. Genit amat sih. Bang!
Pintu, tutup pintu. Lu masuk, lu tutup pintu, lu tunggu aja di rumah. Aduh, bang, bang. Iya, dulu lah, salah apa sih ya? Ya sebentar dong saya, kita lagi di meetingin. Udah dulu ya. Tolong Bi, cuma 4 hari. Setelah saya pulang, Bibi boleh berhenti kerja lagi. Bu, gimana ya? Loh, ditanya kok malah pergi? Yang enak ngobrolnya di sini Bu, biar lebih konsen. Saya bayar sebulan gaji untuk 4 hari itu. Aduh, gimana ya Bu? Saya tuh banyak urusan. Tapi berapa Bu tadi? 1 bulan gaji, 4 hari kerja. Oke deh, kalau segitu. Kusut deh. Matre amat orang ya. Ya, halo. Selamat siang Bu Diana, saya Marta. Saya sudah sampai di rumah Ibu. Oke, dok. Itu, ada tamu. Antar ke sini. Gak usah banyak nanya siapa. Mestinya dia nelfon saya dulu, baru datang. Aturan gitu. Udah, cepet. Udah, cepet sana. Siapa dia sih datang ke sini gak bikin janji dulu? Paling gak kan dia harus lapor dulu ke asisten majikan. Saya berharap semoga ini bisa berhasil ya dok. Penyakit agorafobia bukanlah penyakit yang mudah disembuhkan Bu. Laporan yang saya terima dari dokter Silvi mengatakan bahwa faktor utama Mary adalah faktor genetik. Tapi bukan tidak mungkin. Bukan, maksud saya dokter menyamar sebagai guru bahasa Inggrisnya Mary. Mary akan menganggap sebagai guru bahasanya, bukan sebagai psikiaternya. Begitu bukan? Iya. Mary, Bu Regina udah bilang belum sama kamu? Bilang apa, Ma? Oh, belum ya. Besok guru bahasa Inggris kamu Bu Marta. Dia yang ngegantiin Bu Regina. Aku gak mau Bu Regina digantiin. Aku gak mau. Mary sayang, dengerin mama dulu deh. Aku gak mau. Sudah tahu kan, kalau agorafobia itu tidak akan sanggup kehilangan teman dekatnya. Saya juga gak mengira kalau dia tuh sampai sedekat itu. Memang perlu perhatian lebih, dok. Sebenarnya juga tadi saya ingin kasih tahu ke ibu.
Kalau saat ini Mary sedang bahagia. Tadi saya berusaha mencegah ibu untuk memberitakan hal itu lebih dahulu, takut merusak moodnya Mary. Tapi sepertinya... Tapi ini sudah terjadi, Bu. Ada. Pergi. 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 Lu katro amat sih. Masa cewek di rumah mulu? Katro tau gak lu? Kenapa sih ngeledekin mulu? Siapa yang ngeledekin? Emang kayak gitu. Nih, yang gue tahu ya. Cewek tuh ke mall, jalan-jalan, ngeceng, cari cowok. Ini di rumah terus. Kamu gak ngerti. Emang kagak ngerti gue. Yang gue ngerti kan katro. Katro, katro, katro. Ih, aku gak gitu. Udah sana pergi. Pergi. Ih, tau. Beri just new Sumpah kayak gini aku gak berani, Mar. Sumpah, aku. Gue emang kagak ngerti tentang fobia ya. Tapi ya moga-moga aja lu kagak takut sama ketinggian. Tadi yang gue dengar dari nyalu sama dokter ngomong, katanya ya, lu tuh takut sama keramaian. Nah, sini. Kakak, diem. Bentar. Siap ya? Satu, dua, tiga. Ya Tuhan! Woi, lu emang kapan sih terakhir keluar rumah? Waktu umur 9 tahun, waktu mama sama papa cerai. Beneran ya? Enggak! Di sini aja! Enggak! Gak apa-apa yuk! Enggak! Udah gak apa-apa yuk! Enggak mau! Buset deh! Udah gak apa-apa yuk! Bareng-bareng sama gua yuk! Kita berdua! Ayo! Ayo lah gak apa-apa! Ntar kalau ada macam-macam, adik gue! Tenang! Ayo! Udah gak apa-apa! Yuk! Mar! Yuk. Itu rame banget, Mar! Rame banget! Ya Allah, jangan begitu doang! Udah gak apa-apa, ntar juga lu kebiasaan, yuk! Nanti kalau ketabrak gimana? Kapan ada gua? Udah, yuk, Pak! Udah, gak apa-apa ya? Pak, saya mau lapor, Pak! Pak, anak saya hilang, Pak! Tolong saya, Pak! Anak saya hilang, Pak! Ibu, harap sabar, Bu. Bang, anak hilang lagi ngetrend kali, Bang, ya? Lu ngomongnya kagak-kagak aja, ngetren-ngetren lu kata Facebook apa, ngacok lu. Bang, kenapa sih bang? Ngapan begitu bang? Aduh, ayo jadi inget waktu ngelahirin si Umar bang. Ini kemana si Umar bang? Udah gampang itu bang. Apa? Umar bang. Seneng banget dah. Enak hidup kayak gini. Iya enggak? Yeay! Mantep lu ya. Enak juga hidup kayak gini. Di jalan berduaan kayak gini. Bebe itu buat dari bebek. Sok
tahu lo mengerti. Ngerti gue model begitu. Handphone bikin anak-anak. Eh, emang lihat begitu doang aja lu ribet lagi. Bi. Ari udah pulang. Maafin Mama ya, Mama janji gak akan gantiin Ibu Regina. Mama janji. Duduk. Kamu tuh kemana sih tadi? Keluar, Ma. Cuma jalan keluar aja kok. Kamu? Iya, udah tapi gini, tapi Mama tenang aja. Aku gak akan keluar lagi kok, ya. Gak, soalnya aku udah nyoba, Ma, tapi ternyata aku gak berani. Iya, tapi kamu bilang dong sama Mama, biar Mama bisa antar kamu kemana aja kamu mau pergi. Enggak, Ma. Enggak kok. Enggak ya. Ma. Tapi Mama harus janji sama aku, Mama gak akan gantiin Bu Regina. Ya? Iya. Mama janji. Bener ya? Janji ya, Ma? Iya. Mama pasti belum makan. Yuk. Ayo, kita makan. Ma, beneran ya? Iya. Ya, kamu makan dulu. Nah, tapi aku mau Mama janji dulu, pokoknya gak akan gantiin Bu Regina. Ya? Nanti kalau udah sampai sana kabarin ya, Ma. Iya. Tapi kamu gak apa-apa sendiri? Hah? Gak apa-apa? Enggak apa-apa kok. Oke, baik-baik ya. Bu. Semua koper udah naik taksi, Bu. Aku berangkat dulu ya, sayang ya. Iya, Ma. Kangen banget deh. Baik-baik ya, Ma. Hati-hati ya, Bu ya. Hati-hati ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Pasti. Ibu. Ya udah, bisa lagi masuk. Ngagetin aja sih. Nyak lo keluar kote. Iya. Kalau gitu kita petualangan lagi aja. Kita bikin hidup kita lebih hidup. Nggak mau ah. Pokoknya yang kemarin tuh yang pertama dan yang terakhir. Lah, pan lu udah nyoba semuanya. Hah? Masa sekarang nggak mau? Kemajuan dong. Pokoknya aku nggak mau, ngerti nggak sih? Kemarin kan lu udah bisa semuanya. Ah, lu. Ayo dong. Norak lu. Iya, aku tuh nggak gitu tau nggak sih? Kamu nggak ngerti. Nggak ngerti. Ibu banget sih tangannya. Berisik. Bau. Oh, gua ngerti. Nih, lu tuh cewek norak. Yeh, cemen. Gak bisa ngapa-ngapain, penakut. Gua gak suka tuh, cewek-cewek kayak gitu. Hah? Aku gak terima ya kamu ngatain aku kayak gitu. Kamu mau ajak aku petualangan kemana-kemana? Ayo sini. Bener ya? Iya, aku jabanin, ayo. Bener ya? Ayo. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak mau, takut. Itu gue katain lagi ya. Ih, gak usah ditarik-tarik doang, gue sih jalan sendiri. Diam. Pelan-pelan. Nah, Pan, bisa, Pan? Nggak berani, aku nggak mau kayak gitu lagi. Aku nggak berani, aku nggak.
sekarang gue tahu. Kalau lo takut, lo harus dipeluk. Kayak kemarin tuh, iya. Udah yuk, yuk. Gak usah takut. Ntar kalau lo takut, gue peluk. Lama-lama kebiasaan deh peluk-pelukan gitu, iya gak? Ih, kamu enak. Udah kebiasaan di tengah banyak orang sama naik angkot gak bayar. Eh, sampai bilang. Tadi tuh barusan, pertama kali kagak bayar gue. Gue cuma pengen ngerasain tuh, yang beda, yang lain, yang kagak ngebosenin. Tadi jadi kita kalau ketangkep gimana? Umar, aku gak bisa ninggalin Mary. Belakangan ini terlalu banyak perubahan negatif dan positif yang terjadi pada Mary. Mary juga habis ngalamin kejadian yang gak enak. Aku gak bisa. Halo? Ya, Bi? Apa? Mary gak ada! Pak, Pak, Pak! Pak, tolong balik, Pak! Ayo, yuk, Allah! Gak apa-apa, ntar lu! Gila! Apa sih lu? Aku takut! Aku takut, aku gak berani! Aku takut! Gila! Yaudah dah! Kita cari tempat sepian aja. Lo ikut gua. Yuk. Kenapa sih lo? Marni, kita mau kemana? Kagak tahu. Gua aja sendiri gak tahu. Kalau kita tahu mau kemana, kagak seru. Udah jalan aja. Ntar kalau nyasar gimana? Yaelah, ada gua, tenang aja deh. Capek lu? Capek? Iya, capek. Ya, tapi gak apa-apa, soalnya aku pengen tahu di atas sana tuh ada apaan. Pasti kamu sering ya ke tempat-tempat kayak gini ya? Kagak. Udah yuk ah. Mar, jangan lari-lari dong. Mar, Udah. Kagak usah sedih-sedih amat kali. Nikmatin aja kepetualangan kita nih. Lagi kangen ya sama nyale ye? Enggak kok. Justru aku lagi bahagia. Bahagia banget. Seneng gara-gara ketemu sama gue ya? Gak ada hari yang lebih menyenangkan selain aku bisa keluar rumah dan ada di sini. Tapi kok kamu selalu ke rumah aku? Terus ngikutin aku? Emangnya kamu gak punya rumah? Ya elah. Gue juga gak gembel-gembel amat kali. Gue tuh ya, dulu kuliah. Nyak gue baik. Bapak gue tuh yang galak. Gue tuh bosan. Hidup gue begini mulu. Kayak ngerasa apa ya? Kagak beneran hidup gitu. Oh. Tapi semenjak sama mama lo ya, gue ngerasa lebih hidup. Emangnya kamu gak punya pacar? Nah, itu dia masalahnya. Gue tuh ya, gak suka cewek yang biasa-biasa aja. Nih, lo tau kenapa gue suka sama lo? Karena aku gak biasa. Tapi kan gak biasanya aku itu kan
artinya negatif, Mar. Kamu tuh ngerti gak sih sama penyakit aku ini? Ya, kagak ngerti-ngerti amat sih. Tapi menurut gue, lo lucu kok, unik. Tapi karena penyakit ini aku jadi mikir, kalau aku nanti gak nikah dan gak punya pacar, siapa yang mau ya sama aku? Gue mau. Gue akan cintai kekurangan lo kayak lagunya Once. Sumpah, sumpah gue mau. Mau banget. Nih Mere, suatu saat nanti, kalau gue udah kaya, gue udah punya penghasilan banyak, tuh kambing-kambing babe gue tuh diwarisin ke gue. Lo mau ya jadi bini gue? Gimana mau punya penghasilan tetap kalau kuliah aja gak mau? Bukannya gue kagak mau kuliah, gue tuh bosen. Tapi kalau lu kuliah di tempat kuliah gue pasti kagak bosen. Gak mungkin. Mungkin. Gak mungkin. Mungkin. Lu percaya deh sama gue. Gue itu akan selalu ngejagain lo. Atau perlu, setiap di kelas gue pelukin lo terus. Yeh. Aku gak janji ya. Tapi kalau kamu emang mau jagain aku mau nyoba kok. Aku gak takut sama kamu. Gitu dong. Janji ya? Benar? Iya. Ditolongin lo doang. Ih, jahat nih. Lagian di sini juga cuma cetek kok segini doang. Yuk. Dengar. Lihat tuh, nah nasi timbel tuh, nasi komplit, ayam, soto, ikan, bakso, wow, makan yuk, lapar. Hah? Emangnya kamu punya duit? Elah, udah tenang aja, yuk. Yo. Ah, kenyang.
Mar, aku boleh pinjam handphone nggak? Pasti Bibi udah tahu nih kalau aku pergi. Ya, cuman pengen bikin Mama tenang aja sih, mau nelfon Mama. Ya, kayaknya tuh baterainya habis. Gimana ya? Tak. Bu. Bu. Ngapain, Mbak? Iya. Bu, ada telepon nggak? Ada. Emangnya kenapa tuh? Boleh pinjem? Boleh aja, tapi kamu harus ganti pulsanya sesuai pemakaian kamu ya. Tenang. Ini ada 26.000. Kok lagi? Nih. Kamu ih. Halo, Mama, Mary, kamu di mana sayang? Kamu baik-baik aja kan? Mama, Mama tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Aku lagi di tempat yang indah banget. Mary, Mama udah, di. Ya udah, pokoknya Mama tenang aja ya. Yaudah ya Ma ya. Nih. Tadi barusan anak saya telepon. Dia bilang dia baik-baik aja tapi gak bilang dia ada di mana. Boleh saya lihat teleponnya? Bu, bu, bu. Anak saya udah ketemu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Anaknya ketemu, Pak ya. Ya Allah. Bang, anaknya udah ketemu, Bang. Anak kita bagaimana sih Umar, Bang? Biarin emang nasibnya bagus. Kalau kita mah doa aja dulu sama usaha, ribet lu mah. Abang itu anak kita, Bang, si Umar. Aduh, bagaimana keadaan ini, Bang, sekarang dia. Ibu. Ini kira-kira habis berapa nih? Nih. Hitung semuanya. Sama tuh handphone pulsanya berapa? Pulsanya 10.000 sama makannya. Semuanya teh jadi 40.000. Nih, bayarnya pakai ini. Ini 3 hari gratis makan nih. Ya. Bisa ya. HP-nya mah rusak apa enggak ini? Kagak, itu baterainya doang yang habis. Ntar kalau kagak percaya, nanti sore saya balik lagi ke sini. Masalahnya teh bukannya begitu, takutnya mah HP ini teh boleh nyolong. Nanti kan ibu juga yang terlibat karena dituduh penadah. Waduh, tampang begini dibilang penyolong. Nih, kalau kagak percaya nih. KTP saya, nih, namanya Umar bin Solihin. Tuh, ada alamatnya, ya kan? Tempat tanggal lahir, status, ya kan? Nah, eits, Pak Haji, ntar kalau ada pemeriksaan gue ditangkap gimana? Ulu-ulu. Lagi, beres. Yuk, cepet. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Halo, Ibu. Ini saya mamahnya perempuan yang tadi pakai HP Ibu. Ibu ada di mana ya? Lele, saya teh di Curug. Anak Ibu teh yang perempuan? Iya, betul. Anak saya dengan siapa ya, Bu? Anak Ibu teh sama laki-laki. Ciri-cirinya? Enggak tinggi. Pokoknya mah kasep pisan lah. Siapa namanya, Bu? Kalau enggak salah mah namanya teh Umar bin Solihin atuh, Bu. Hah? Umar bin Solihin. Pak. Bang. Umar Solihin kan anak kita, Bang. Lah, iya emang gua kasih apa? Gua Solihin. Lah, Umar anak gua. Lah, masih anak kita, Bang. Aduh. Ah, beneran aja kali lu. Ah, enggak bener. Iya, anak kita Solihin sampai lagi sih, Bang. Ya Allah. Wuh, sini aja deh. Mar,
tau gak sih? Aku tuh seneng banget, tau gak? Sampai aku gak mau pulang. Seneng karena ada gue di sini kan? Bukan gara-gara sendiri. Berarti gue boleh... Apaan? Mumpung dapet desa orang kaya kita ini. Wah, keren banget sih, Mak. Emang jaman sekarang kita cari ya. Bener, Bu, ya. Boleh, Bu, ya.